Jadi seorang ibu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Aku seorang ibu, it's me Nisha Ahmad. Sebenarnya itu nama itu Anissa Sadia Ifat, nama lahir artinya itu Anissa itu perempuan sedaifat itu tuh perempuan yang hatinya tuh lapang hatinya baik gitu jadi kalau Anissa sedaifat tuh perempuan yang berlapang hati dan baik hati gitu <tuk> Panggilan kecil tuh Nisha, jadi gak tau gimana waktu kecil kan namanya Anissa Sadeifat Panggilan kecil aku tuh Nisha, kalau keluarga tuh semua manggilnya Nisha Tapi aku sendiri, diri aku sendiri karena gak bisa ngomong Nisha waktu masih kecil Jadi ngomong tuh Ita, jadi nyebut diri sendiri tuh Ita Ita gitu. Jadi kalau misalnya Ma Ita tuh gitu ke Araf itu Ah Ita gitu. Nanas manggilnya juga Teh Ita. Jadi Ita itu sebutan aku untuk diri aku sendiri. E, yang manggil tuh manggil Teh Ita itu tuh Nanas. Manggil yang lainnya tuh semua manggilnya Nisha. Masa kecilku tuh, aku tuh lahir di Jakarta sebenarnya umur 2 tahunan, umur 2 tahunan tuh pindah baru ke Bandung gitu. lu kita tuh tinggal di Bandung tuh di kompleks, kompleksnya tuh mirip kayak Andara gitu. Jadi rumah yang gak ada pagernya, sama-sama tetangga. -sama terus uh, dari tetangga dari ujung depan kompleks sampai belakang kompleks tuh semuanya main, semuanya tuh... Uh, E, kenal terus di dalam komplek tuh ada tamannya, ada masjidnya, ada lapangan tenisnya gitu. Jadi benar-benar e, kalau masa kecil aku tuh benar-benar banyak banget memori-memorinya itu, main sama Nana, sama Arafi, gitu, muter-muter komplek naik sepeda. Pokoknya seru banget deh kalau masa kecil tuh benar-benar memorable gitu. Kebetulan kan kalau papa itu meninggal waktu aku SMA kelas 1 ya kelas satu lagi mau naik kelas 2 gitu e, deket sih maksudnya e, papa tuh nggak pernah marah kalau sama anak-anak jadi kalau misalnya anak-anaknya nakal yang dimarahinnya mama nanti mama baru marahin kita paling papa cuma negur kasih tahu aja gitu teh nggak boleh gini 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 tapi nggak pernah marah e, sama mama juga, ya deket banget lah gitu. Kita tuh biasanya pasti setiap weekend itu pergi makan keluar, atau kalau misalnya mati lampu di rumah pasti papa ngajak makan di luar. Jadi emang dibiasain gitu, kayaknya dari kecil memang papa tuh, e, dalam satu minggu kita itu harus ada, emang spare waktu untuk... eh ya kayak sekeluarga tuh makan lah atau pergilah karena kan tiap hari anak-anak kan udah sekolah pergi pagi pulang sore gitu nah nanti pada saat lagi weekend atau gimana makan bareng tuh cerita ada apa aja kayak gitu kehilangan orang tua di umur yang sangat muda itu pasti sangat berdampak uh, ya aku jadi ngeras jadi kadang suka kalau misalnya ngelihat uh, orang lain gitu misalnya yang masih ada ayahnya tuh suka ih sedih banget gitu ya coba masih ada papa gitu apalagi pas itu kan SMA tuh aku terus mau e, lulus SMA berarti kan lulus SMA wisudaan gitu ya sedih aja gitu yang lain kan datang orang tuanya oh, ada ayahnya gitu oh e, sedih ya, gitu papa nggak bisa datang karena kan meninggalnya pun bisa dibilang baru itu berarti baru dua tahun gitu kan baru setahun lah baru tahun baru dua tahun lalu nih meninggal gitu jadi sangat berdampak dari cara berpikir aku dari cara aku memilih temen dari cara aku bergaul itu sangat berdampak sih papa tuh dulu pernah ngomong gini e, mama tuh ibu yang sangat hebat kata papa gitu jadi um, mama tuh ibu yang sangat hebat karena Papa nggak bisa ngasih yang terlalu gimana untuk anak-anak sama mama tapi mama itu nggak pernah uh, mengeluh katanya dan buat mama itu mama mau ngelakuin apa aja untuk anak-anak mama jadi pengorbanan mama tuh luar biasa dulu tuh papa terakhir tuh ngomong kayak gitu sama aku jadi aku selalu inget itu sih gitu dan pokoknya kalau jangan papa tuh kita jadi orang nggak boleh jahat kita itu nggak boleh nyakitin orang karena kalau kita nyakitin orang, doa orang yang kita sakitin itu akan balik dan jadi susah buat diri kita gitu. Jadi kita tuh pokoknya nggak boleh zolim lah sama orang inget itu gitu. Jadi itu sih yang selalu aku ingat. Bodor itu apa sih bahasa Indonesia nya? Lawak gitu ya, lucu gitu. Papa tuh selalu suka ngelucu gitu orangnya. Jadi banyak bercandanya gitu seriusnya ada tapi rata-rata sih kalau sama anak-anak tuh banyak itu bercanda gitu jadi kita tuh seneng lah belum lagi ngegodain Mama jadi selalu ngegodain Mama gitu Mama tuh selalu digodain diledek-ledekin gitu di depan anak-anak terus mamanya tuh yang kayak merajuk gitu ke papa gitu terus kita anak-anak ketawa -anak kayak gitu sih deket sih kayaknya deket dua-duanya deket cuman kalau Papa itu eh uh, takut gitu kita tuh takut gitu dimarahin papa padahal sebenernya juga pas udah gede dipikir-pikir papa tuh nggak pernah marah gitu kenapa dulu kok takut banget ya sama papa gitu kan uh, kalau papa udah ngomong tuh kayak takut gitu padahal sudah dipikir-pikir ih nggak pernah marah loh papa tuh gitu cuman lu tuh lebih takut gitu takutnya tuh apalagi kalau soal pelajaran gitu kan <laughs> kalau misalnya udah disuruh ngerjain pr sama papa wah gitu kayaknya tuh oh my god gitu tapi eh uh, sebenarnya sih Papa tuh orangnya lucu gitu. Um, rumah itu setelah kepergian Papa tuh kerasa sepi ya. Karena kan waktu itu aku di Bandung, aku Mama, Nanas masih di Bandung, Arafi udah di Jakarta. Jadi memang uh, kita tuh di Bandung berempat. Jadi waktu pas Papa meninggal itu ya kerasa sepi banget. Karena tuh Papa tuh tidurnya kan selalu malam banget. Jadi Uh, selalu di ruang TV tuh papa tuh sampai tengah malam jadi kalau misalkan di kamar tuh aku kalau di kamar uh, mau tidur tuh masih selalu kedenger suara sayup-sayup suara TV papa gitu jadi pas uh, pas papa nggak ada tuh kerasa banget deh gitu sepi belum lagi mama kan juga sempet uh, sedih banget kan sedih banget jadi lumayan lama lah mama tuh kayak nggak keluar kamar nangis gitu sedih jadi ya banyak berubah lah. Aku pun juga pak ada saat-saatnya masa-masanya nggak pernah main lagi. Maksudnya abis itu tuh nggak keluar pergi main sama teman-teman gitu karena ah, kasihan deh mama gitu kan di rumah sendiri gitu. Jadi memang kerasa bedanya tuh ada perbedaannya. Papa tuh kan meninggal di umur bisa dibilang masih muda ya. Mamahnya pun juga masih muda berarti gitu kan. Di umur itu udah menjanda istilahnya terus E, harus ngurus anak-anak sendiri itu buat aku tuh hebat banget gitu. Dan mama tuh nggak pernah gitu loh ngeliatin ke anak-anaknya kalau mama tuh misalnya lagi sedih atau kayak gimana gitu. Walaupun lagi sedih tuh mama berusaha tetap ada gitu untuk anak-anaknya tetap ngurusin semuanya dari A sampai Z gitu. Jadi buat aku tuh ya hebat banget sih gitu kedekatan antara kakak adik sebenarnya gini kalau misalnya sama Arafi itu waktu masa kecil kita satu rumah bareng tuh deket banget ya kemana-mana tuh berdua naik becak pulang sekolah mandi aja kadang bareng oh dus, deket banget cuman emang pada saat uh, Arafi remaja kan Arafi harus pindah ke Jakarta kerja ya agak sedih juga sih agak kehilangan gitu kan karena biasanya kan uh, kita tuh bertiga tuh kemana-mana tuh bareng gitu. Nah ya Arafi harus kerja di Jakarta, komunikasi juga ya nggak terlalu intens lah ya gitu kan. Jadi aku dekat bangetnya sama Nanas gitu. Kemana-mana tuh Nanas tuh selalu pengen ikut, teteh, apapun yang teteh kerjakan dia selalu maunya sama sama teteh. Kalau di restoran aja pesen makanan harus nanya dulu Teteh pesen apa maunya sama gitu pokoknya semuanya itu harus sama sama Teteh kadang saat dulu tuh atau masih kecil terus enak ih kesel banget gitu kan terus misalnya aku mau pergi sama teman-teman pengen ikut kan dulu kayak ih males banget gue tuh mau pergi sama teman-teman masa harus ngasuh gitu kan tapi kayak um, dipikir-pikir ya kayaknya emang adek tuh gitu karena sekarang anakku juga kayak gitu sama kakaknya yang gede gitu jadi kayak euh, ya emang seperti itu ternyata gitu deket deket banget sih semuanya. Kalau Arafi itu memang dari dulu tuh orangnya banyak gaya ke cewek-cewek tuh emang udah dari lahir kayaknya. Jadi emang dulu tuh kita tuh di kompleks gitu kan punya otopet baru terus otopet itu yang ada mesinnya terus itu gaya-gayaan gitu muter-muter kompleks gitu kan soalnya ada cewek-cewek yang lagi nongkrong-nongkrong di taman gitu sengaja gitu dia ngebut-ngebut ngebut-ngebut terus oh iya gitu sini Nisha cepet aa bonceng ya emang bisa kata aku ini bisa boncengan, kan ini kan nggak bisa bonceng bisa bisa banyak gaya gitu bisa, cepet naik-naik gitu, gitu kan naik, ngebut gitu kan naik-naik otopet atau ya dia jatuh gitu kan aku loncat aku loncat jadi aku langsung berdiri gitu dia ini jatuh ini sampai luka gitu sobek kayak gitu gitu emang dasar ditanyakan sama mama ini kena ah abis ngapain gini 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 itu apa gara gara pengen pamer pamer wajah <laughs> cewek kata aku naik otopet gitu kan terus luka gitu kan kalau sama Nana sih karena waktu itu nanasnya masih kecil jadi dia suka jadi anak bawang gitu kalau yang kayak gitu-gitu nggak -gitu diajak tapi suka main ke taman terus kita suka ngeliatin Arafi dulu uh, main bola gitu di, kan di taman ada itu kan bisa main bola gitu Arafinya main bola terus Arafi kan juga dulu les tenis tuh di depan rumah banget jadi bener-bener depan rumah kita tuh lapang tenis gitu jadi suka ngeliatin Arafi Uh, main tenis, main bola, kayak gitu-gitu sama teman-teman. kita ada adanya sambil makan apa snack apa milih suapin kayak gitu gitulah pokoknya nyaman nyaman mas kecil di kompleks. I pernah banget kayaknya aku selain JJ aku lah satu satunya orang yang kena Jadi dia tuh kita tidur sekamar itu udah gede sih kayak udah akunya juga udah kuliah kayaknya. Cuman aku lagi tidur bareng sama Nanas, SMA gitulah lupa ya pokoknya udah pagi gitu terus aku ngulet-ngulet gitu kan kan dia tidur di sebelahku pas aku ngebalik gitu kok basah gitu kan ini kaki basah wah ngompol aku panas aku langsung gila ya ngompol gitu terus dia kayak ya hm, udah gitu aja bisa bisanya ngompol tuh bukan langsung ganti baju gitu lah terus lanjut tidur gitu jorok kita ngomel lah, dia mah lempeng aja gitu-gitu hmm, sebel banget ya itu sekali-sekalinya diompolin. Uh, Arafi menggantikan sosok ayah ya karena kan dia satu-satunya laki-laki ya di keluarga setelah papa almarhum. Terus Arafi juga di umur yang sangat muda banget dimana biasanya kalau anak-anak umur segitu tuh masih fokusnya bermain dan sekolah. Sedangkan dia tuh udah pulang sekolah kerja, pulang sekolah kerja gitu. Ya jadi berjasa banget lah pastinya dia mengorbankan masa mudanya untuk uh, cari uang gitu untuk nafkahin tulang punggung keluarga gitu dulu tuh papa tuh pernah ngomong kayak gini uh, dulu gitu ya kan papa tuh sakit jadi papa tuh sakit jantung tuh cukup lama jadi nggak uh, bisa terlalu apa ya nggak bisa terlalu beraktivitas seperti layaknya orang-orang biasa gitu nggak bisa karena apalagi dua tahun terakhir sebelum meninggal itu sempat masuk ICU lumayan lama gitu, terus um, papa tuh ngomong gitu sama mama kayak, mah uh, mungkin papa nggak bisa ngasih apa ya, nggak bisa ngasih semua yang mama inginkan gitu, maksudnya kayak di dunia ini tuh sekarang mungkin belum bisa ngasih beliin mama berlian atau apa gitu, tapi uh, saya yakin kata papa anak-anak kita tiga-tiganya itu adalah berlian-berlian buat mamah yang nggak bisa digantikan oleh apapun juga. Jadi kayak melihat Arafi kayak gini sekarang gitu kan. Um, ya aku alhamdulillah gitu melihat Arafi sekarang kan udah seperti ini, nanas juga bisa uh, dengan karirnya dan um, bisa istilahnya semuanya mandiri gitu. Jadi aku kayak ini pasti doanya mama sama papa dari dulu. Gitu. sebenarnya kalau karir ya jadi waktu kecil itu aku tuh memang dari kecil tuh senang nyanyi jadi senang ikut lomba-lomba nyanyi gitu lomba-lomba nyanyi di TV atau di mana gitu apa ikutan lomba-lomba nyanyi terus menang menang gitu kalau mulai karir yang bener-bener fokus karir itu tahun 2012 aku bikin single tapi itu tuh duet gitu kan nah tapi itu juga karena aku nikah, aku tuh nikah jadi juga nggak fokus untuk berkarir gitu kan nikah terus punya anak jadi aku bener-bener fokusnya ngurus anak aja udah sambil kuliah gitu kan nah mulai bener-bener terjun gitu karena waktu itu pernah satu eh, main FTV sih sebenarnya kayak ah ikut iseng ah nyobain gitu terus eh ternyata eh, suka dan kepake udah gitu dari situ yang mulai bikin karena aku memang seneng ini nyanyi ya bikin single lagi ya udah dari situ terus lanjut sampai sekarang gitu dari kecil tuh emang udah les nyanyi gitu dilesin aja gitu sama mama aku sama nanas tuh dilesin nyanyi sama mama terus ternyata ya kok aku seneng gitu setiap les nyanyi tuh aku seneng terus untuk ikutan perform tuh seneng dan ada progresnya gitu kan ya udah jadi dari situ tuh kecintaan aku dan kesukaan aku untuk nyanyi itu ya semakin ya semakin suka aja semakin dalam gitu. Kalau apa nih ya yang di luar negeri tuh Selindion kenapa suaranya tuh bagus banget ya menurut aku tuh. Aku tuh seneng karena gini. Kita nggak usah lihat orang yang nyanyi. Ketika kita dengerin dia nyanyi, kita bisa ngerasain emosinya. Jadi menurut aku tuh kalau penyanyi itu bisa bernyanyi dan mengeluarkan emosi tanpa kita mesti lihat ekspresi dia cuman dari suaranya aja itu tuh udah berarti hebat banget karena susah untuk mengeluarkan emosi dari suara bernyanyi tuh karena kita bisa ngedenger kan hari ini nyanyinya datar banget sih nggak pakai emosi gitu kayak gitu jadi kalau misalnya udah pakai ah Dion. dan lagu-lagunya tuh dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak pernah bosen orang ngedengernya dan long last gitu loh lagu-lagu yang bisa mau didengerin nanti kayaknya sampai zaman Atia udah gede pun tetap Uh, orang tuh senang gitu dengernya, enak gitu didengerin gitu. Jadi salah satunya Silindion gitu. Mmm, mm, mm, mm. Ocha. Teh Ocha. Itu juga sama karena dari dulu lagu-lagunya tuh nggak ngebosenin gitu. Kalau yang lebih mudanya lagi mungkin BCL gitu. Aku tuh senang karena dia tuh Uh, udah all in one banget lah enak dilihat terus kalau misalnya koreo koreonya enak lagu-lagunya juga enak gitu sebenarnya sih enggak benar-benar nggak ada rencana dan enggak ada kayak eh aku pengen syuting aku pengen... nggak sama sekali ya kayaknya uh, yang paling telat syuting itu kan aku kan maksudnya nanas mah kan uh, memang uh, syuting gitu kan kalau aku tuh memang waktu itu udah nggak sengaja bukan emang niat jadi kayak uh, dapat ditawarin mau aktif enggak gitu karena cow ya udah cobain karena nggak lagi nggak ngapa-ngapain gitu terus hmm, ya udah ikut oh ternyata uh, oh aku pikir aku tuh nggak suka acting gitu karena nggak pernah gitu kan pas udah ngejalanin oh suka deh aku ternyata gitu aku masih senang ngejalaninnya ya udah dijalanin aja selama masih ada kesempatan ya udah dijalanin aja gitu kalau main sinetron emang waktu itu ditawarin, ditawarin. Terus kan jadi kayak kita tuh eh waktu itu sempat dulu udah lama diajakin casting ikutan aja. Eh tiba-tiba ditawarin lah dapet tawaran gitu. Ya udah gitu, ya udah ya udah deh oke gitu. Ya udah dari situ eh ya udah main sinetron aja gitu karena masih aku masih enjoy ngejalaninnya walaupun emang menghabiskan waktu banyak kalau stripping ya kita kan di lokasi sampai malam pagi udah pergi lagi pulang tengah malam gitu tapi masih bisa lah bagi-bagi waktu gitu sama anak-anak kayak privilege jadi adiknya Rafi nggak eh lu jangan mentang-mentang jadi nggak pernah sih karena aku pun juga ya kalau orang misalnya ya ini kan adiknya Raffi iya gitu aja terus juga nggak jadi karena aku adanya Raffi terus aku juga ngerasa kayak gimana enggak tetap sama-sama aja sama yang lain gitu cuman kalau misalnya mereka nya memperlakukan aku baik karena misalnya adanya Raffi ya ada aja ya yang kayak gitu kalau aku sih ya ya aku adanya Raffi tapi ya aku ya aku gitu Mau, kalau misalnya emang aku nggak suka ya aku nggak suka kalau aku suka ya aku suka gitu eh kita itu kan kalau di bidang entertain apalagi kayak kita di lokasi syuting ya aku tuh orangnya on time banget dari dulu ya nggak suka gitu yang namanya ngaret atau terlambat apalagi di lokasi syuting kalau kita syuting sinetron terus kayak ada nih misalnya pemain yang terlambat terlambat itu nggak kira-kira misalnya bisa sampai sejam sejam setengah gitu menurut aku tuh kita tuh kita tuh di lokasi syuting tuh nggak sendiri loh kita tuh sama orang lain kita tuh tanggung jawab kerjaan gitu kalau kita telat otomatis nih orang yang udah datang nih dari tadi nungguin dua jam cuma nungguin satu orang datang kan e, sini nggak usah diambil gitu kan karena nggak ada lawan mainnya kayak gitu, gitu jadi itu tuh emang harus bener-bener dipikirin jadi jangan apa ya kayak kita tuh kerja di situ tuh karena berdampingan sama banyak orang jadi aku tuh belajar jadi nggak bisa seenak-enaknya gimana kita aku tuh belajar itu dari Arafi gitu jelas dia tuh mau dia kayak gimana pun ya nggak bisa kita tuh kerja tuh sama orang lain jangan sampai kita tuh ngebiarin orang lain tuh nunggu kita semua orang tuh punya waktunya berharga waktu mereka tuh mau misalnya setengah jam doang gitu waktu mereka tuh berharga loh. siapa tahu dalam setengah jam itu sebenarnya tadinya mereka mau ada apa yang mereka kerjain gara-gara kita jadi nggak jadi kayak gitu-gitu jadi uh, banyak banget sih kayak pokoknya dalam kerjaan tuh kita tuh harus toleransi sama orang tuh di sekeliling kita tuh uh, gede gitu jadi jangan cuma mikirin tuh kitanya doang gitu paling gini kalau misalnya ya misalnya ada netizen ngomong apa ih eh, kalau misalnya udah kerja di dunia entertainment orang udah tahu gitu jadi public figure mah itu mah eh, ini ya apa namanya eh, resiko lah resiko diomongin orang nggak semua orang suka kan pasti ada yang suka ada yang enggak ya kalau misalnya mau jadi public figure ya harus harus inilah uh, maksudnya kalau yang kayak gitu-gitu yang kecil-kecil doang didengerin mah gila kali lama-lama kata si Rafi gitu harus inilah harus maksudnya gak usah semua didengerin apa yang terus dipikirin kayak gitu nah, gila bisa-bisa kata Arafi gitu oh iya bener juga ya gitu jadi dari situ dari situ kayak iya ya ngapain lah didengerin ya udah sekarang mah dengerin yang bagus aja yang bagus diaminin yang gak dengerin eh, yang jelek yang doain yang jelek-jelek gak usah didenger gitu pernah sekali nangis-nangis tapi itu ngatainnya anak-anak gitu jadi bukan ngatain aku kalau ngatain aku mah nggak aku iniin waktu ngatain anak-anak gitu jadi aku kayak ih eh, gila ya orangnya kenal enggak gitu kok bisa bisanya gitu ya ngomong kayak gitu gitu ngomongin anak gitu orang anak kecil itu kan kayak menurut aku aku tuh maksudnya men mencoba kayak ini kalau gue aja misalnya ngefans atau apa gitu ngelihat artis tapi kayaknya nggak mungkin ya ngomongin seorang anak kecil terus bener ditulis gitu jadi tuh, tuh kayak nangis gitu tapi yang nggak juga jadi ah oh, udah udah gini nggak nggak aku malah kayak oh lihat aja nih gue liatin lu ya gitu jadi kayak oh lihat aja nih lu liatin yang lu omongin tuh salah gitu aku tuh kan orangnya sebenarnya nggak ambisius ya buat aku tuh apa yang ada sekarang aku jalanin tapi aku jalaninnya dengan uh, all out dan yang terbaik versi aku gitu jadi uh, plan karirnya selama ya masih dikasih kesempatan sama allah dikasih rejeki di dunia entertain masih dikasih kerjaan ya jalanin aja selama bisa uh, aku itu pertama kenal sama Andika itu SMA masih SMA kelas kelas 2 kalau nggak salah, kelas 1 ya gitu. Kenal dari seba, se, kenal sebatas ini aja oh tahu. Jadi waktu itu kan kita tuh ada acara kayak apa ya itu ya kalau di sekolahan tuh dulu tuh kayak eh, pokoknya ada acara lah. Nah, dia tuh jadi panitianya gitu. Jadi eh, kenalan di situ, tapi cuman sebatas kayak tahu aja gitu. Oh iya itu kan manggilnya kakak gitu kan, umurnya jauh ya gitu kan aku SMA aja dia udah S2 gitu kan jadi kayak oh iya itu kak, kakak Andika gitu doang kalau emang beneran kenal, beneran kenalannya tuh waktu aku ulang tahun itu ada SMS selamat ulang tahun dari Andika terus aku bingung Andika siapa ya gitu karena temen-temen aku gak ada yang diper beneran aku gak ada punya temen namanya Andika jadi kayak Andika siapa ya gitu kan ngasih selamat ulang tahun gitu kan masih nggak ngerti masih kayak nggak tahu siapa ah cuman di save aja kalau dulu tuh di handphone zaman dulu itu kan kita bisa nge save uh, folder folder sms orang-orang kayak gitu terus aku save aja pas udah bener-bener pertemuan pertama tuh jadi aku lagi sama sepupu aku sama Gia. sama Gia, kita main di satu mall di Bandung, ama ada satu lagi temen namanya Sandi, Nah si Sandi ini tuh ganteng gitu kan, aku sama dia tuh ngeceng bersama, ini adalah kecengan kita bersama tapi gak boleh ada yang dapet ya, awas gitu kan, hanya kecengan bersama. Ayo diajak nonton lah sama si Sandi ini, oke oke bertiga lah nonton, tiba-tiba Sandi tuh ngomong, nih ada temen aku satu lagi nih mau ikut nonton katanya gitu, ya udah deh gak apa-apa harus -apa. nungguin kita tuh lama banget nih orang gila ya udah aku tuh paling benci yang namanya orang ngaret ya. San kita boleh gak nonton aja tinggalin aja nih temennya siapa sih gitu kan, kita udah nungguin dua jam loh gitu kan bentar lagi, bentar lagi dia datang, datanglah nih Andika, kucuk 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 kucuk, gitu, hey, gitu. Udah kesel lah. aku udah bete banget kan dengan halo ya Andika, gitu terus kayak uh, ya udah, akhirnya nggak jadi nonton karena udah kemalaman, aku kan nggak boleh pulang malam-malam. Ya udah, akhirnya dari situ uh, ya udah ngobrol-ngobrol, gitu, makan, udah terus dari situ dia minta nomor handphone, ya udah tuh mulai tuh dulu smsin, teleponin, kayak gitu-gitu. Apa ya Andika tuh baik orangnya. Dia tuh kalau bicara lembut. E, jadi di waktu dia suka sama aku, dia tuh bukan cuman sekedar e, ngedeketin aku aja gitu. Tapi dia tuh e, ngedeketin mama, ngedeketin nanas gitu kan. Kalau itu Arafi di Jakarta ya, jadi masih belum lah gitu. E, kalau datang tuh turun ke rumah gitu, masuk, ngobrol sama mama. Kan jarang banget lah kalau untuk umur aku SMA itu biasanya kan pacar-pacar yang jemput tuh cuman di depan gitu nggak masuk atau nggak kayak cuman ketok ke mbak gitu misalnya isinya ada terus udah pergi kalau dia tuh nggak datang turun dulu ngobrol dulu pokoknya um, jadi aku kayak oh iya oke okay, gitu terus um, inilah dia lumayan lah ya Pas, pada saat zaman pacaran tuh berefort lah ya gitu kelihatan nih, oh ya ini bener eh gitu kan kayak dari Jakarta macet-macetan ke Bandung gitu terus misalnya waktu kita mau pergi bareng mau liburan bareng ke Pulau Umang itu kan sebenarnya Pulau Umang tuh dari Jakarta tuh tinggal sejam sejam setengah lagi tapi dia jemput dulu ke Bandung terus kalau liburan tuh nggak pernah cuma ngajak aku doang pasti ngajakin Mama juga ngajakin Anas juga gitu jadi aku seneng gitu semuanya tuh bisa ya deket lah gitu dia tuh gitu. Pacarannya tuh sebentar, cuma 8 bulan. Pacarannya tuh 8 bulan. Waktu nembak tuh ya gitulah ya, zaman-zaman dahulu kala lah gitu kayak. Emang nembaknya tuh dia tuh nggak pakai kayak yang gimana-gimana, cuman kita lagi ngobrol, cicit-cicit ya, tuh ngobrol aja biasa lah gitu ya. Terus dia nanya, kamu mau nggak ngurusin aku? Gitu dia nggak pernah nanya kayak mau jadi pacar aku nggak, atau misalnya mau kita pacaran dia atau enggak, dia cuma nanya kamu mau ngurusin aku nggak gitu, gitu. Jadi ya mau terus dipikir-pikir iya juga ya kenapa gue mau ngurusin dia jadi susternya apa gimana tapi aku sering jawabnya iya mau gitu ya udah dari situ nggak lama 8 bulan pacaran gitu 8 bulan pacaran terus nikah okay. justru waktu pacaran sama Andika tuh aku nggak terlalu banyak drama karena kita tuh LDR jarang ketemu dia tuh kan kerja di Jakarta aku di Bandung terus waktu zaman itu dia lagi sibuk-sibuknya banget dia bisa, waktu itu dia tuh bisa di Cina, kayak tiga minggu, emang kerjaannya di sana kan. Terus di Sulawesi sebulan, dua bulan, kayak gitu. Sebulan di Sulawesi, misalnya, pulang ke Jakarta, dia pasti nyempetin ke Bandung untuk ketemu aku eh terus misalnya walaupun cuman harus pulang pergi gitu terus dia balik lagi ke Jakarta gitu terus balik lagi ke Sulawesi kayak gitu tapi komunikasi jalan terus gitu kayak teleponan gitu kalau zaman dulu kan belum bisa video call ya tapi teleponan setiap mau tidur teleponan gitu gitulah pokoknya biasa gitu jadi walaupun jarang ketemu tapi update terus lah jadi, dan setiap dia pulang pasti ketemu support banget ya. Kalau Arafi kan orangnya gitu ya, bukan yang kayak akan ngelarang atau enggak gitu. Cuman waktu pas pacaran juga dia nggak yang, maksudnya kayak gimana ya, nggak yang nggak ngebolehin atau enggak gitu. Enggak sih dia mah nggak banyak komentar Arafi mah. Cuman waktu pas e, Monika mungkin memang kaget kali kan masih muda. Tapi ya Arafi sempet sih ngasih kayak ya udah ini keputusan Nisha gitu ah nggak akan ya akan maksudnya nggak akan namanya keputusan lah udah gede walaupun memang ya sebenarnya mungkin masih terlalu muda gitu cuman ya udah ah, ikutin kalau misalnya memang Nisha maunya kayak gitu tapi ingat segala yang dilakukan itu ada konsekuensinya pasti ada resikonya itu yang harus bisa Nisha terima dan harus bisa Nisha ya ambil gitu maksudnya kalau dengan dengan apa yang dilakukan apa yang di putuskan gitu aja sih. Kalau ke mama, um, ya dia ngomong gitu. Hamani Nisha tuh serius, bukan main-main. Pengen, pengen ngajak nikah gitu. Terus kalau mama, mama, masih muda banget Nisha kan masih. Eh ada handphone BlackBerry baru misalnya gitu ya. ya dia tuh beli baru gitu. Nah, dia tuh nggak beli buat dia sendiri, pasti beliin buat aku, beliin juga buat mama. Unconditional love itu tuh kayak gitu.